juga Raka Raki Jawa ya. Timur 2011. 11, ya. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu dia adalah Raka Raki Rek. Ya Allah ya. beruntungan ya. banget keren, Terima keren, kasih. keren keren keren. Ya, Gimana, jadi Kak? kalau memang dari Duta Wisata ini Kak di, di setiap daerah itu pastinya setelah kita menjadi Duta Wisata di daerah kita nanti pasti akan dikirim ke tingkat provinsi oh, yaitu gitu, namanya Raka pasti. Raki Jawa Timur. Oh, pasti dikirim? Gak, pasti kaya, gitu. dikirim hmm. nanti itu Oke, okay, halo sobat inspirasi kembali lagi sama aku Ridhianorista. Kali ini kesempatan yang sangat menurut aku sangat yang spektakuler dan kesempatan yang sangat 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 jarang untuk teman-teman semua tahu siapa dia dia siapa. Nah kita langsung aja perkenalan uh, sama kakak ini. Ya, yang sorry ya, ini judul aku tapi <laughs> silakan kak dikenalin <tuk> yeah. siapa silakan. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Singgi Panji Pernata, usia saya 27 tahun. Wih. Saya asli warga Probolinggo yeah. dan sekarang saya bekerja di salah satu bank BUMN. BUMN. Siap. Kayak eh, dari kota, Kak? Yeah. Dari luar kota, ya. Jadi ya, Probolinggo aja. Oh, ya, Probolinggo aja, bukan luar kota. <laughs> Kabupaten ya, Kak Kabupaten. Kabupaten Probolinggo. Ya, Probolinggo. Probolinggo. Siap. Ini kalau boleh tahu nih, Kak, ini kok duta wisata Kabupaten Probolinggo 2010. Bisa diceritain enggak, ya. Kak? E, gimana sih perjalanan Kakak kok bisa nah, apa kayak mendapatkan ini? Ya, sebagai duta Visata. pariwisata. Eh duta wisata, ya. Yeah. Silakan. Like, singkat cerita ya Kak ya. Mm -hmm. Jadi waktu tahun 2010 dulu, yeah. jadi saya itu mengikuti salah satu pemilihan ajang duta wisata di Kabupaten Probolinggo. Yeah. Yang di sana itu namanya adalah Kakang dan Ayu Kabupaten Probolinggo. Oh, Kakang dan Kakang Ayu Kabupaten Probolinggo. Jadi mm -hmm. ini salah satu selembangnya. Oke. Okay. Ya, iya, jadi waktu emang. itu aku duduk di kelas 3 SMA, SMA. Yaitu di SMA Negeri 1 Gending. Gending. Hmm, ya, jadi dari SMA Gending, saya juga mewakili sekolah saya untuk mengikuti ajang duta wisata ini. Jadi awal mula dari ikut serta saya mengikuti duta wisata ini yaitu dari ajang coba-coba sih kak. Ya Allah iseng. <laughs> iseng jadi dari ajang coba-coba, karena dulu jujur dari sekolah saya biasa kan kalau di sekolah ya, mesti ya, perwakilannya. Ya kadang mereka adalah anak-anak Paskibraka. Nah, kebetulan saya hanya Paskibraka kecamatan. Kalau zaman dulu kan bukan <laughs> yeah. Paskibraka kabupaten. <laughs> yeah. Yeah, nah yeah, mereka yeah. yang dikirim untuk ikut duta wisata ini adalah mereka-mereka uh, Paskibraka kabupaten. Saya kan sedikit uh, kok kenapa sih kok saya gak ditunjuk? Iri. Agak iri kan? Jadi akhirnya <laughs> yeah, saya uh, terjun dan daftar sendiri. Daftar sendiri, daftar itu, daftar Pak? sendiri uh, ke dinas pariwisata tersebut. Saya daftar ya. Ya gimana gimana harus tetap mewakili nama sekolah kan gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu perjalanannya ada tes tulis, ada tes bakat dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah saya yang lolos. Alhamdulillah. Berarti dari keisengan kayak gitu iya, kan? Ya? Iya, okay. dari keisengan bukan mereka yang Diwakilkan oleh sekolah tapi saya yang daftar sendiri ya. Saya yang lolos ya alhamdulillah. Berarti berarti dulu sempat gak dianggap sama sekolah ya. Bukan enggak dianggap sih Kak. Dianggap, Jadi kayak, karena memang mm. uh, kegiatan saya banyak sih kalau oh, di iya. sekolah. Oh, siap. Tak uh, kira bukan anak yang gak di, enggak di itu. <laughs> ternyata daftar sendiri ternyata benar, benar, uh, karena kebetulan kan saya mm. juga kata OSIS kan waktu oh, zaman siap. SMA. Jadi mungkin melihat Kesibukan saya itu pada di sekolah, yeah. jadi pihak sekolah, kan, saya juga agak terpilih. Jadi, Paskibraka akhirnya yang memilih anak Paskibraka saja, di, mungkin mengiranya pihak sekolah saya nggak minat, gitu. Ya. Padahal saya juga pengen tahu apa sih duta wisata itu. Ya udah ya udah saya daftar di sana. Oke. Okay. Untuk belajarnya pun saya ya searching-searching di Google. Kalau zaman dulu kan masih harus ke warnet sih kak, bayar dua ribu itu kan. warnet. Harus ke warnet, <laughs> e, searching di Google bagaimana sih wisata <laughs> yeah. Probolinggo, gitu-gitu aja sih. Oke, okay. jadi di wisata apa duta wisata Kabupaten Probolinggo ini menjelaskan apa aja sih kak di sana itu? Ya, uh -uh. Banyak sekali sih kak. Jadi Keuntungan dari kita mengikuti duta wisata ini sendiri itu banyak banget. Jadi kita itu diajari bagaimana untuk uh, berpublic speaking, oh, iya. terus bagaimana kita bertemu dengan orang-orang, uh, terutama di sini duta wisata yaitu menjadi tour guide. Jadi mengenalkan okay. wisata yang ada di Probolinggo yang dan Jawa di Probolinggo. Timur. Oke okay, siap. Gitu. <laughs> Prosesnya sendiri ini kak berapa lama untuk uh, kayak uh, tes tulis dan eh uh, ini cukup singkat sih kak. Jadi hmm. ini kalau nggak salah perjalanannya hanya satu minggu. Oh satu minggu aja. Ah, jadi satu minggu itu sudah langsung daftar, tes tulis, lanjut tes bakat dan karantina, lalu udah yang final cepet gitu. Waktu itu mungkin kejar kejar tayang. Kejar tayang. Akhirnya oh, sempat nyangka juga nggak sih kak kalau nggak nyangka sih. Ya, karena uh, dari dari berapa peserta? Pesaingnya itu pesertanya banyak Kak. Mm. Aku lupa udah kan, do, udah 2010 ya, kan sekarang udah 2020. <laughs> ya jadi eh uh, pesaingnya itu banyak dari anak-anak mm -hmm. uh, taruna, tunas luhur, jadi anak-anak uh, mana SMA satu kerasan ya ya tahu sendiri kan bagaimana anak-anak ya, ya, mereka ya, itu eh uh, dari apa? pendidikannya dan segala itu mereka tuh bagus bagus. Ya alhamdulillah ya mungkin Rezeki ya Rezeki. kayaknya Rezeki, faktor keberuntungan juga <laughs> Untung ya dapet <laughs> kayak gini meskipun ya daftar sendiri Benar-benar ya, benar, kan. ya Dari 10 lain. tahun yang lalu uh, Terus uh, kabarnya juga kakak ini juga Raka Raki Jawa ya. Timur 2011 11, Nah ya. ini buat teman-teman yang nggak tahu dia adalah Raka Raki Rek Ya Allah Allah ya. Ya Bunda, keren banget, keren-keren keren. Terima kasih. keren, keren, keren. Ya, Gimana, jadi Kak? kalau memang dari duta wisata ini Kak di, di setiap daerah itu pastinya setelah kita menjadi duta wisata di daerah kita nanti pasti akan dikirim ke tingkat provinsi oh, yaitu gitu. namanya Raka-Raki Jawa Timur. Oh, pasti dikirim Kak? Pasti gitu. dikirim hmm. nanti itu Uh, siapa finalis yang lolos di daerahnya itu pasti akan dikirim ke raka-raki untuk mengikuti ajang tingkat provinsi oh, siap. seperti itu. Kalau uh, prosesnya sendiri pada saat Rakaraki itu uh, singkat juga atau gimana? Lumayan lama oh, karena lumayan lama. Uh, uh, karena di sini kan saya juga mendapat pembekalan untuk uh, apa tes apa privat kepribadian oh, yeah. terus harus kita belajar bahasa Inggris dan talenta seperti. Kebetulan saya mengikuti talentanya itu nari dulu kak, oh, jadi yeah. saya harus privat, walaupun sudah bisa nari, tapi juga harus mendalami bagaimana tariannya oh, itu juga nari untuk juga, dibawa kan? ke sana, hmm. untuk mengenalkan tari daerah di Kabupaten Probolinggo ini sendiri. Oh gitu, gitu kalau prosesnya sendiri tuh uh, pada saat pemilihan itu kak, pada yeah. saat pemilihan itu apakah kakak itu yakin bahwa wahku nanti bakalan dapat nih raka-raki atau gimana? Kalau kerak raka-raki sendiri sih awalnya yakin kak, hmm, gitu ya. Hmm. Oke lah bismillah aku Ya gimana Kak karena waktu itu lawan saya sendiri itu adalah mereka yang sudah berpengalaman oh, iya, yang iya, sudah iya. sering sekali ikut ajang-ajang di luar sana banyak sekali duta-duta hmm. lainnya. Kalau saya nanya anak desa <laughs> ya kan masih kelas 3 SMA <laughs> yang lainnya iya, tuh iya, sudah iya, ada iya. yang kuliah kedokteran oh, Kak di Brawijaya yang, gitu -gitu. yang di Raka-Raki itu. Oh, yang Jadi -raki. mereka sudah kuliah di kedokteran Brawijaya terus dari UM dan sebagainya sudah mereka juga kuliahnya sudah the best the best anak anak kuliahan oh uh, jadi posisinya itu masih sekolah kak pada saya saat masih sekolah dari kelas tiga kelas tiga kelas tiga jadi mau berangkat ke Raka Raki itu satu minggu besok saya harus ujian nasional loh gitu jadi uh, emang uh, uh, sama pihak pihak sekolah sudah ditawari kalau misalnya kamu yakin berangkat bilang gitu sih Kak, dulu saya yakin berangkat mm -hmm. karena uh, tidak ada kesempatan dua kali Benar, kan terus jadi terus akhirnya Uh, membagi waktunya itu gimana? Membagi nih? waktu ya harus privat di sekolah belajar setelah les, di, uh, apa ya ada les di sekolah kan? Iya iya. Atau langsung yeah, berangkat yeah, ke juho, kota uh. untuk belajar di kota untuk belajar bahasa Inggris Kepribadian dan sebagainya oh, yeah. gitu jadi, kan. Iya uh, jadi PP. PP dari habis les langsung pulang uh, apa? Pulang dulu uh, 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 mandi langsung uh, 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 uh. ke kota untuk privat itu ke sendirian, kantor enggak? sendirian. Pada... Sama pasanganku. Oh iya. Yeah. Eh, Siapa namanya? Kebetulan pasanganku di sini namanya Dewi. Oh Dia Dewi. Dia juga Uh, pasangan di duta wisata pasanganku oh, yang, pasangan juara, yang ini, juara ini ya uh, juga ikut berangkat ke Raki, -raki. Ke Jadi raki -raki kita raki juga. sepeda motoran bareng-bareng hujan panas-panas gitu. Wah, untuk perjuangannya benar-benar perjuangan. <laughs> Keren sih kalau sampai pada saat itu memang uh, kayak kakak itu kayak oke okay, aku 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 bisa, aku yeah. bisa di raki, raki kan kayak gitu. Benar. Tapi nyangka nggak sih Kak kalau memang menang kan menang. Kalau di aku finalis, Kak. Finalisnya. Iya, finalis ya, ya. masuk ke finalisnya aja sudah luar biasa sekali gitu karena oh. uh, untuk kesempatan jadi finalis di sini sendiri itu banyak sekali ilmu yang aku dapat. Nah, itu ilmunya yeah, itu yang paling yeah, penting. Yeah. Jadi oh. memang kita berangkat harus uh, sudah niat kita harus bisa menjadi juara tapi selebihnya kan sudah kebijakan dari juri dan lain sebagainya kak gitu finalisnya jadi, Re. iya jadi saya ambil <laughs> saya ambil hikmahnya dari semua bener, kak. Bener, ya, bener, bener, aku sadar diri sih kak aku kan anak desa masih sma juga kan lainnya juga sudah kuliah dan sebagainya tapi ya, di sana aku tidak hanya duduk diam mengikuti materi tidak tapi aku pun juga benar-benar uh, menyerap segala materi, benar-benar menyerap segala ilmu yang ada di sana dan Wah. sampai di sini pun saya menarikan untuk adik-adik di sini di oh, Probolinggo gitu. khususnya. Andaikan pada saat itu uh, kakak sudah kayak kuliah yeah. dan lain-lain mungkin dapat yeah. lebih Insya dari Allah. ini. Yeah. iya, mungkin, mungkin bisa seperti ya. itu karena oh. saya memang berangkat itu benar-benar tidak tahu banyak pengalaman bagaimana kak, di sana, bagaimana ya, di sana ya. tidak Jadi bagaimana itu ajang pemilihan itu saya benar-benar kosong Hanya dapat cerita dari senior nanti kamu gini-gini Hanya tahu cerita saja Jadi belum ada pengalaman dan ini benar-benar real pengalaman pertama aku Wah, gitu. Nol pengalaman. Nol pengalaman. Benar <laughs> banget. Oke, okay. kalau raka-raka sendiri tuh uh, ada juga kayak uh, catwalk-nya atau gimana juga. Ada. ya memang okay. kan uh -uh. dari basic duta wisata, ini pastinya harus uh -uh. good looking enggak? Eh, Jadi di sana mereka juga harus bisa uh, selain bisa membawakan untuk mengenalkan wisata, mereka juga harus bisa membawa dirinya. Oh iya, nah, gitu. memang basicnya ee, Kakak ini model kah atau gimana Kak pada bukan. saat SMA? Oh bukan, bukan. malam Hanya siswa biasa. <laughs> <laughs> kan sudah bilang tadi, belum dari nol <laughs> hanya coba-coba oh, coba. dari coba-coba daftar gini. Oke okay, gini, ya itulah. <laughs> terus kirain anu Kak, apa kayak e, aku ada ada yang basicnya model bukan. terus. Enggak. Oh bukan, memang bukan. pure Anak, bukan biasa. Anak biasa, biasa <laughs> dari orang biasa, dari, dari orang ya, biasa memang benar-benar aktif wah. dari sekolah dulu. Kak, oh iya, iya, gitu. kalau dari organisasi kayak osis oh, kayak gitu banget. ya, kayak iya. wah keren banget. Terus kok bisa apa ya, melintir? Maksudnya bukan melintir ya, eh menjalani profesi yang baru ini, Kak. Benar katanya, Kakak juga desainer, benar desainer. Iya, nah kok, kok bisa kayak... Oh, aku harus kayak gini atau gimana, Kak? Iya. Uh, jadi di sini mm -hmm. ya apa ya Kak tidak bisa menyanyikan atau menyimpan hobi. I jadi iya. kan berawal, berasal mm -hmm. dari hobi. Saya kan juga nggak mungkin memendam itu sendiri. Jadi aku bisa tularkan dan aku gunakan sebaik mungkin. I jadi iya. di mana aku bisa juga dikatakan desainer, iya desainer. Mm -hmm. Aku juga bisa make up. Oh, juga aku make up juga. juga. Uh, aku juga nge-MC juga di wow, sini, multi gitu. Wah, multi talent. <laughs> Alhamdulillah semua berangkat karena duta wisata ini. Oh, dari duta wisata, duta wisata ini. ini lebih berani ya. Lebih kayak? berani, benar banget. Jadi uh -uh. di sana kan juga bertemu dengan banyak orang, enggak Jadi mereka senior-senior atau uh, teman-teman finalis mereka juga sudah lebih berpengalaman. Jadi saya lihat, oh mereka bisa ya. Oh mereka nge-MC, oh seperti ini. Hmm. Jadi aku benar-benar mengambil, menyerap dan Belajar sama mereka. Iya, gitu. belajarnya itu ya karena pelajaran yang udah kita lewati benar, itu kan kayak ya dari situ pengalaman-pengalaman kita ambil, iya. akhirnya bisa. Bisa. Kalau ngemsinya sendiri itu mulai tahun berapa, kak? Kalau ngemsi MC sendiri sih udah sering kak dari sekolah sih zaman dulu kan ada pensi-pensi, lastrika. Oh yeah, iya, yeah. oh, PNC juga ya, ikut. Kayak pensi-pensi acara sekolah gitu. Uh, ya emang uh, uh, uh. dasarnya suka ngomong sih, Kak. <laughs> <laughs> kan biasa kan kalau dari sekolah yang suka ngomong, sering uh, debat dengan guru, terkadang yeah, pasti yeah, kan yeah. dipilih untuk oh, ng MC silakan gitu. Nah, untuk teorinya sendiri aku udah batang untuk kuliah karena okay. kebetulan di sini aku kuliah di Universitas Jember hmm? itu aku ngambil pendidikan bahasa Indonesia. Oh, nah, di sana okay. juga diajarkan bagaimana untuk menjadi Master of ceremony yang baik dan benar. Oh, siap, siap, siap. Gitu, jadi lebih, lebih master dari <laughs> master. <laughs> iya, ya. Ya. jadi okay. dia jadi jadi diajarkan mm, itu kan, mm, saya juga gak mau menyanyiakan. kak. benar, benar, benar. Uh, udah, aku buat untuk... eh, uh, sebenarnya belum, belum untuk kerja sih, sebelumnya, sebelumnya hanya untuk ada undangan, sehingga bisa nge-MC nggak? Oh ya, aku bisa gitu. Awalnya belum dibayar, dibayar, tapi oh, ada... enggak dibayar, dibayar karena emang aku awalnya emang bener-bener nggak -bener tahu harus aku harus dibayar berapa yeah. gitu kak emang bener ikhlas bantu temen MC di acara nikahanku ya okay. MC di acara kantor dan sebagainya oke okay, gitu ya, ya hanya meng-MC aja lama-lama ya orang-orang sendiri yang sadar kok anak ini mc free-free aja ya gratis-gratis aja mereka mungkin kayak ngasih bayaran oh aku dibayar ya gitu <laughs> Ya udah, aku disuruh bikin harga untuk MC-nya berapa <laughs> akhirnya gitu akhirnya mulai dari tercetus harga itu mulai tahun berapa kak? untuk terus harga sendiri mulai dari tahun 2019 sih Kak, masih baru. Oh. Oh. Padahal udah lama mc nya Banganya. tapi baru dihargai. <laughs> baru dihargai. Baru tarif harga, baru tarif harga 2019, 2019. 2019. iya. Jadi tarif. selama beberapa tahun itu free Kak. Free. Dari make up pun aku juga free Kak. <laughs> Jadi dulu make up free. Make up free. Jadi emang aku okay. alat make up ya seadanya. adanya. Kadang hmm. juga aku make up dari orang, Kak, anakku di make upin Punya alat make up enggak punya dia pakai alat makeup mereka aku yang ngerias, Sekarang emang masih belum bisa mau terjun ke make up gitu. Okay. Jadi aku lama-lama aku nyicil beli 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 dari gaji kerja aku sendiri, hmm, hmm. dari gaji ya beli. Terus ya udah ada make up, ya aku make upin. Oh. Ya free, berapa Kak? gak usah, udah makasih <laughs> ya gitu. Lama -lama, tapi lama-lama orang tapi orang-orang protes, kamu kok gak dibayar sih itu jasamu langsungnya. Akhirnya ya udah untuk E, demi kenyamanan bersama oh, dan oh aku no, juga oh, oh, tidak mau muluk-muluk wow. uh, juga kan kak ya alhamdulillah mungkin buat muter kan <laughs> beli bedak lagi beli lipstik lagi oh, iya, muter, iya, bener -bener jadi aku bener -bener. kasih harga juga akhirnya, akhirnya dia ada priselis juga, juga. Uh, kalau make upnya juga 2019 ini juga untuk make up sih masih baru-baru sih kak awal-awal 2020 baru? akbar <laughs> baru-baru ada kayak gini itu iya, kan Kalau desainer, oh ya kalau desainnya sendiri tuh gimana? Kalau, kak? apa? Udah mulai dari SMA atau gimana, kak? Ya kalau desainer sendiri sih mulai dari kuliah sebenarnya kak. Oh dari kuliah dari malah? Dari kuliah, okay. karena kan dulu aku kuliah kan ikut teater, mm -hmm. aku ikut diterjun di uh, teater dan paduan suara. Nah di sana kan pasti teater membutuhkan adanya e, baju iya. di paduan suara juga kalau kita lagi ada lomba nyanyi kita butuh kostum. Malah mikirnya ke situ ya Kak. Iya, <laughs> <laughs> jadi saya ikut teater dan paduan suara, aku malah juga mikirin mau pakai baju apa anak, -anak ini jadi aku ngertiin anak anak oh nanti kamu lomba badan suara Bajunya seperti ini hmm. jadi aku di kos kosan itu dulu kak ada benang ada jarum gitu ada kak. make up juga ada make up juga oh <laughs> jadinya jadi paket uh, lengkap ya. bener jadi nongkrong di kos kosan nonton tv ambil jahit baju baju teman teman buat oh, gitu? lomba oh. uh, jadi lombanya itu bulan depan aku mulai dari sekarang mudah mulai nyicil udah oh, maksudnya uh, dari diri sendiri atau memang disuruh sama dosen kak? diri sendiri diri sendiri. Dari diri sendiri. Inisiatif diri sendiri. Ini sendiri. Jadi udah aku yang bikin bajunya. Jadi seperti kayak alamater dimodif jadi seperti apa baju apa. Aku nanti uh, temanya ini apa lagu Jawa harus pakai kebaya. Jadi gimana caranya alamater itu harus dimodifikasi jadi kebaya. Jadi aku harus jahit, kasih renda-renda dan sebagainya harus jadi kebaya. Itu kakak sendiri apa ada timnya sendiri? Kakak aku sendiri. Saya main sendiri. Sendiri. Jadi dua ada ah. 25 Tim kan... Iya, dari badan iya, suara iya. itu... Aku jahitin sendiri... Jadi... 25 orang itu? Iya... Jadi aku jahit sendiri... Pakai tangan kan... Model kayak apa ya Kak? Kayak di... Iya di biasa... Di oh, oh, oh. itu Kak... Terus nanti aku juga... Bawa ke tukang obras... Bawa sendiri... Terus di neci gitu-gitu... Nah, Karena kalau, aku juga dulu terkendala... Oh, oh, oh. Gak ada... Gak ada mesin nggak kan? iya. ada alat... Ya dari situ aku sudah bisa... Uh, untuk pemikiran desain... Dan kebetulan sekarang... Aku kan... Habis kuliah... Juga... Mm -mm. Uh, jadi manajernya Adi model manajemen salah satu ya salah satu model di Probolinggo ya, ya, model ya, di Probolinggo jadi di sana juga kan wah uh -huh. kok seru ya di sini ada banyak apa yang aku inginkan ada ya, di sini ya, dari ya, make up dari baju mereka mereka butuh dan aku bisa Memfasilitasi mereka uh, gitu, itu. jadi pertamanya dari uh, mau masuk ke adi manajemen itu gimana, Kak? Maksudnya kita kenal-kenal sendiri sama temennya, benar atau gimana, ya, hmm. kenal sendiri dari uh, kita seperti saudara sih, Kak. Jadi okay. kenal oh. awalnya nongkrong, hmm. uh, Hanya bertemu, akhirnya hmm. oh kok asik ya, aku juga menyiap, uh, siap untuk aku kan bakal apa jadi manajer dari sekolah, man, man, uh, sekolah modelmu okay. gitu, aja jadi kayak manajerin karena aku lihat. Uh, dari dia itu sendiri jalan sendiri gitu, jadi sekolah jalan sendiri, aku manajerin. Akhirnya uh, di situ aku juga membantu untuk menata dari sekolah okay. mudah gitu. mungkin. Oke, udah tertata rapi mungkin ya. Benar, okay. Jadi Kalo... di sana aku oh. bisa make upin anak-anak, aku menyalurkan apa yang aku bisa. Bener. Jadi mereka mau... ya, kak bener Benar banget. <laughs> <laughs> jadi seperti anak, anak mau show, tampil model dan sebagainya, mereka butuh baju apa? Ya aku yang ngedesainin, oh, okay. aku yang bikin baju. Oh, kakak ini. juga yang make upin. Iya, aku gitu. juga make upin gitu. Tapi, ada timnya, tapi kan sekarang apa sendiri. Aku sekarang ada timnya oh, untuk jahit sendiri, sendiri. Kan, <laughs> <laughs> jahit sendiri kan. Ya, kalau <laughs> jahit sendirian nggak mungkin kak, <laughs> Mana masih oh, kerja oh, masih bener, ini. Bener-bener. Ya. Oke, okay, kalau gabungnya di adi management model itu uh, tahun berapa kak? Tahun 2015. Oh tahun 2015. 2015. Itu sudah lulus kuliah kah atau belum? Masih kuliah. Masih kuliah terus sudah bergabung. Skripsi, bergabung. Oh bergabung Karena gitu. kejenuhanku di skripsi. Siap. <laughs> ya, Kalau kan? ngomong skripsi memang jadul. <laughs> ya. Jadi kejenuhanku di skripsi. Jadi mengapa Sambil skripsi ya udah aku sambil terjun dari hobiku. Oh oke oke. Kalau ini sendiri kak pialanya ya. ini sendiri katanya juara dua. Lomba desain gaun batik. pesta muslimah batik khas Kota Probolinggo 2019. Benar wow. banget. Ini 2019 kemarin aku e, bersempatan untuk, untuk ikut lomba e, ini kak lomba desain, desain baju batik. batik pesta. Jadi wow. batik itu oh, sendiri batik oh, kota Probolinggo harus desain baju e, baju pesta. Nah kebetulan di sini aku yang ngedesain juga untuk bikin bajunya. Terus Uh, tampil di okay. depan kantor Wali Kota, oke. Okay. Tapi untuk yang tampil ini, aku minta tolong ke Kak Adi sebagai partner. Kak yeah. karena mm -hmm. di sini aku sendiri orang Kabupaten, kebutuhan waktu itu jadi untuk Kabupaten kan enggak boleh harus benar-benar orang kota. Jadi yeah. kita kolaborasi, kolaborasi seperti itu, seperti itu. jadi akhirnya pakai modelnya Kak Adi. Bener. desainnya dari Kakak, kak aku oh, pembuatannya <laughs> sendiri. Kan gaun nih Kak. Ya. pasti pas, Pasti prosesnya itu lebih lama. Lebih lama. Mbak. Itu berapa lama Kak? Itu hanya dua minggu sih Kak. Dua minggu? Dua minggu. Karena waktu juga mepet, jadi mm -hmm. dikasih uh, dikasih batik kan dari dinas pariwisata sendiri oh, di, di, dikasih, dikasih batik, batiknya. Uh, oh. dikasih batik, kita harus kelola ini batiknya, jadikan baju pesta. Jadi udah aku sambil kerja, sambil ngedesain, sambil motongin baju, lain sebagainya, nanti harus bagaimana batik ini look-nya harus bagus, ya, harus iya. bisa digunakan untuk pesta. Alhamdulillah masuk juara dua. Memang memang. Uh yakin nggak kalau kalau aku pas juara sih kayak gitu kalau atau memang ya udahlah sengaja atau gimana? Kalau gak? aku pribadi sih kak kalau ikut lomba apapun, apapun aku harus yakin. Oh benar-benar. Nah, jadi ya gimana kak walaupun kemarin waktu lomba itu banyak banget para desainer. Pasti kak? Handal oh, 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 kan. Handal oh, dari kota Probolinggo kan tahu oh. sendiri kan desainer-desainer Probolinggo itu bagus-bagus banget. <coughs> uh, kemarin aku juga pun hitungannya ini masih baru lah kak yeah, desainer yeah. baru yang baru muncul. Baru gitu. muncul. <coughs> 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 muncul. Baru karena muncul karena kemarin itu gratis. <coughs> benar jadi aku baru <laughs> muncul jadi ya sedikit ya aku cobalah yeah. untuk mengeluhkan bakat iseng iseng aku suka melihat baju itu cantik bagus pakai mantel aku suka oke okay, aku buat sesuka hati aku jadi aku desain sesuka hati aku nanti oh ini sudah bagus cantik menurutku karena emang setiap orang berbeda yeah, punya karakter enggak jadi aku desain itu sudah bagus yang dikenakan alhamdulillah uh, masuk di kriteria si juri masuk ke tera juri karena di sini benar-benar penjurinya ketat banget kak iya, jadi iya, iya, iya. Ee, mendatangkan juri-juri desainer profesional dari Jawa Timur oh. juga datang untuk mendetail baju jadi mencuri bajunya itu tidak hanya dilihat saja tapi didatangi dan dilihat bagaimana jahitannya oh, bagaimana seperti, seperti itu, ya, kak? Seperti itu. Iya. jadi oh, bagaimana okay. untuk detail bajunya dilihat ini terus Ya alhamdulillah dari situ juga tidak hanya dilihat, tapi mereka juga mengkoreksi dan memberi arahan. Harusnya jahitannya seperti ini, harus seperti ini. Jadi itu juga bisa memberikan masukan kepada para desainer-desainer di Probolinggo baru, oke okay, oke. Okay. Tapi memang bagus-bagus ke desainer Probolinggo Ya kembali lagi ke faktor keberuntungan. Benar, untung-untungan. Kalau pesertanya sendiri tuh berapa banyak kak? Kalau yang ikut ini, uh, lomba ini kak? ikut lomba ini sih. Lupa sih agak lebih dari 20, Kak. Lebih Banyak. dari 20. Banyak banget. Karena emang okay. e, kerjasama dengan para pembatik di Kota Probolinggo juga itu ada juga pembatik mereka juga terjun menjadi desainer juga. Kalau wow. aku kan kerja dengan aku lupa nama nama pembatik yang bersama aku sama tuh aku lupa itu. Okay. E, sama okay. e, pembatik dan ada desainer. Di situ kebetulan okay. aku ya ada pembatiknya dan aku sebagai desainernya. Itu. Kalau e, modelnya sendiri katanya kalau e, mendesain baju itu harus e, Apalagi menjahit baju itu harus lihat e, modelnya dulu nih kak ya, benar. Emang sebelumnya udah targetnya Oh aku mau pakai model ini atau gimana kak? Enggak sih kak, waktu itu langsung e, Sebelumnya gini, dikasih hmm. seperti nomor kak ya. Nanti e, modelnya, kamu dapat model ini gitu Jadi aku sudah melihat, oh model ini seperti ini badannya Jadi oh, gimana caranya ya, aku juga ya. harus bisa udah ditunjukin dulu berarti kan uh, kak ya ditunjukin dulu jadi bajunya ini harus digunakan oleh model ini okay. gitu jadi harus dikira-kira nanti bagaimana ukurannya lain sebagainya wow. gitu kak selain yang dibawa-bawa ini sekarang kak yeah. piala-pialanya ini kak yeah. banyak piala-piala lagi kak, kak di rumah ada sih banyak kak e <laughs> <laughs> apa ya kalau kata orang hmm. sini Bahasanya enggak enak meneng, nggak. Opai lah kau dilakoni ya benar Dicandai, <laughs> dicandai. <laughs> jadi iya, iya. Uh, dari zaman SMA dulu hmm. sampai kuliah aku pun juga uh, gila mencari prestasi, gila mencari ajang kompetisi, kak. Jadi ada suatu lomba apa, aku mesti ikut. Gak ga, ikut, ya gak kayak zaman sekarang sih. Kalau zaman sekarang kan Uh, ada uh, uh, ada lomba ini juga kadang mereka kan masih ada coachnya ya, ada gurunya. Ya. Uh. Uh, aku mau ikut lomba model atau Boleh lomba ini. Gitu, gitu. Uh, terus uh. ada gurunya. Kalau zamanku dulu nggak ada, Kak. Jadi jalan-jalan jalan sendiri. Ya. Uh, <laughs> jadi belajar-belajar sendiri, berangkat-berangkat sendiri <laughs> yeah, gitu. Iya 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 iya. dulu kayak gitu. Mm -mm. Kalau uh, yang sekarang ini Kak, profesinya sebagai apa Kak? Pegawai BUMN. Bang. Bang ya. Tempatnya di Bank BRI di Kak. Bank BRI Siap <laughs> yeah. di di kabupaten apa di sini Kak? Saya sekarang penempatan di BRI di Python, oh di Python. Ya. Untuk membagi waktunya di sini kan adi manajemen kan di sini kak. kak. Benar di kota. gimana kak? Ya karena semuanya aku jalankan dengan ikhlas, ikhlas dengan dengan hati, dengan hati dan emang suka. E -e. Jadi nggak ada kata capek kak. Siap. Jadi habis pulang kerja dari Python, kadang langsung ke Probolinggo untuk bertemu dengan anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang privat. Karena di sini aku juga melatih apa? melatih public speaking Kak. Oh uh, iya iya gitu. iya. iya. Semoga anu biar apa ya? Perkuliahan dulu tuh. <laughs> Bisa tersalurkan, <laughs> tersalurkan dengan baik. Benar-benar. <laughs> <laughs> ya, Jadi, okay. uh, Kadang ada juga, Kak, aku mau foto, mau make up. Jadi pulang pulang kerja nanti aku ngerias Gitu. Kadang juga okay. ada yang um, make up wedding gitu. Pagi kan kalau akad nikah ya, atau iya. apa. Jadi aku make upnya jam 3 pagi. Jadi aku make up jam 3 pagi, gimana caranya jam 6 pagi aku harus selesai karena jam setengah tujuh aku harus berangkat ke Python untuk kerja. Wah, jadi bagaimana kayak gitu, cara? Kak, ya. Iya, kalau orang mikir dan ikut iya, iya, mikir iya. jadi capek. Kalau capek. aku sih nggak capek karena Yang suka. Eh udah suka oh, gitu loh. Udah jatuh cinta, udah jatuh cinta di... bener banget. Karena suatu pekerjaan kalau kita jalan dengan ikhlas dan sayang dan cinta dengan pekerjaan benar, kita benar. pasti tidak akan terasa capek kak. Wow. Itu. Bener aku ya? lihat, aku lihat ceritanya. Maksudnya mendengar ceritanya dia python sini, ya allah. Benar-benar. Kan jauh kan kak kayak ya. gitu. Apalagi bisa membagi waktu antara pekerjaan dan hobi. Hobi, Akhirnya hobi, hobi yang, yang jujur yang... pekerja. <laughs> hobi yang pekerjaan <laughs> berasal dari hobi. Tapi ini bukan <laughs> salah, bukan kayak terpaku untuk oh ini mata ku bukan kan kak ya tapi ini adalah hobi oh, ini adalah hobi gitu Oh siap ini kak ada yang mau disampaikan buat uh, desainer desainer atau raka raki yeah, yang yeah. dulu silakan kak buat anak anak probolinggo khususnya yeah. di manajemen model silakan like, pokoknya kak. untuk uh, ada dia semuanya tetap semangat dan Jangan pernah takut untuk mencoba karena bener. kesempatan tidak akan datang dua kali. Gitu. Jadi sekali kalian ada kesempatan harus dicoba dan uh, tunjukkan semua kemampuanmu. Gitu. Masalah kalah menang itu sudah ada yang ngatur iya. dan kalian harus dilakukan yang terbaik. Bener, gitu. bener banget. Wah, keren-keren keren. Kali ini kita didatangi oleh uh, Singgeh Mas Singgih siapa, Mas? Saya Singgih Panji Pernata. Mas Singge gitu aja ya? Iya. Mas Singge yang ada di segmen siapa dia? Dia siapa? Dia adalah seorang yang multi talent gitu aja ya? Lebih simpelnya. ya? tepuk tangan kasih. yang meriah-meriah. Wow keren. Terima kasih. Terima kasih. Oh udah, udah udah udah. Terima kasih Mas Singge. Bener, terima kasih banyak. Udah, udah mampir ke NTV Siap. dan udah berbagi dan sharing bagaimana caranya memanajemen waktu dengan baik. Dan ya bagaimana menyalurkan hobi, hobi. Pekerjaan Benar banget <laughs> Dan sampai juara dua ini Rek. Keren banget Aku uf, salut Kak sama kamu Terima amin. kasih Yang <laughs> penting jangan pernah menyerah Benar jangan pernah menyerah Widih keren Terima kasih Kak Semoga Terima Kak, kasih, Kak Singge uh, Sukses selalu ke depannya makin, makin jaya amin. Makin kreatif Siap. Wah makin amin. banyak piala-piala yang diciptakan Oleh amin. Kak Singge Area Probolinggo, banget. Ada Instagram kak, boleh mungkin buat teman-teman yang Ada. mau kepo, silakan kak. Silakan. Jadi buat teman-teman kalau mau make up, Jok, mau siap. MC, atau mau bikin baju, <laughs> bisa lengkap. <laughs> lengkap. Mau bikin baju mau apa aja deh sama aku. Foto, foto bisa. <laughs> mau apa aja deh sama aku. Uh, kepo Instagram aku @cingihpanji. Fans singgih Panji jangan lupa di follow ya, Rek. Mantap. Terima kasih Kak ya. Jangan lupa ya. juga di-subscribe, di-komen dan di-share biar banget. ya, biar seluruh Probolinggo ini tahu. Biar tahu. <laughs> dan di Surabaya, Jawa Timur biar tahu. Benar banget. <laughs> Makasih Kak. Oke. Terima kasih kembali. See you. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. NTV